Presiden Joko Widodo pagi ini akan meresmikan Tol Bocimi Seksi 2 Cigombong Parungkuda, Jumat, 4 Agustus 2023. Menurut informasi yang dihimpun tribunjabar.id, Presiden Jokowi bersama rombongan berangkat dari Istana Bogor. Berdasarkan jadwal, Presiden akan meresmikan Tol Bocimi di Parungkuda ini sekitar pukul 8.30 WIB didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Muhammad Basuki Hadimoeljono. Setelah peresmian Tol Bocimi Seksi 2, Presiden Jokowi melanjutkan perjalanannya ke Pasar Parungkuda. Menurut pantauan tribunjabar.id, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Muhammad Basuki Hadimoeljono sudah hadir di lokasi G Tol Bocimi Seksi 2 dan Rem 061 Surya Kencana. Brigadir Jenderal, Brigjen, TNI Anan Nurrahman mengatakan, Presiden Jokowi selain meresmikan Tol Bocimi Seksi 2 juga akan berkunjung ke Pasar Parungkuda. Menurut rencana, Presiden Jokowi akan ke Pasar Parungkuda untuk berkomunikasi, mendengarkan keluhan para pedagang, termasuk rencananya akan ada pembagian sembako terkait pengamanan, kata Brigjen Anan. Pihaknya telah menyiapkan secara maksimal pengamanan sesuai standar operasional prosedur yang telah ditetapkan, baik kerjasama antara TNI Polri. Biasanya 5 jam, mungkin sekarang jadi 2,5, 2 atau 2,5 jam. Bahkan sebelumnya ada yang sampai tadi 9 jam, 6 jam, 9 jam, 8 jam karena ada. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!